Teluk Viking. Wah, ini mapnya kayaknya agak remang-remang nih. Nggak ada pesawat tempur soalnya, guys. Ini lama banget. Nungguin apa sih? Sampai 20 detik. Buset. Ini kelemahan FS Pang itu ya gini, guys. Nah, jadi kita open dulu pakai Stingray nih guys ya. Ini kalau FS Pang map luas itu agak kurang sih guys untuk visionnya. Ini kalau apa open pakai drone sih saran sih pakai Stingray aja cukup. Oke, kita naikin dulu ke atas biar lebih lama ya guys ya. Vision kita biar nggak langsung hilang tuh. Air defense-nya sakit-sakit banget. Kita salvo dulu. Oke. Mantap, lancarnya kena. Wow, langsung ngacir dia. Aduh, itu dia nempel banget sama gunung ini. Dia tahu dia kalau dilep nyamuk tuh ya usahanya ya gitu, nempel-nempel gunung. Oke, nice, lumayan lah kecil. Udah setengah darah ancarnya. Nah, ini kita berakin nih. Siapa mau diberakin, cung? Ayo. Ngacung aja. Ancarnya udah di belakang ngumpet, kita ganti aja nih. Kita lock si siapa nih? Zumwalt atau Mansur ini? Nah. Langsung hilang dia. Langsung hilang. Waduh, air defense-nya sakit-sakit banget. Nggak kuat ya guys ya. Ini kita jaga visionnya dulu pakai drone ya guys ya. Sambil nyicil leleknya nih dikit. Kan Stingray itu ada anti leleknya ya guys ya. Ada, nah, lumayan. Yang penting vision itu apa, kalau buat FS Pang itu penting banget dia. Kalau ada pesawat tempur sih nggak apa-apa. Siapa nih? Oh, frigate yang baru. Oke, kita cicil terus. Tapi ini frigate sebenarnya agak susah sih kalau di apa lock sama rudal pemandu ya guys ya. Dia kadang suka miss kalau ini rudal pemandu ngelok dia kalau lagi inilah apa kecepatan tinggi dia. Sekarat enggak tuh. Oh, dia pakai anti udara tuh. Wah, sememang untung mokat dia pakai rim itu dia. Aduh, pantesan kok kayaknya ini ya, air defense-nya sakit ternyata. Ada yang pakai anti nyamuk. Asem nih, kita berakin. Langsung sekarat dia. Kita pulangin bisa gak nih? Hampir ya guys ya. Darah bomber kita tinggal 4.000 tuh. Kita berakin lagi si Ancar ini, si Anwar ya guys ya. Udah setengah darah sini. Ayo. Trot. Langsung sekarat. Kita spam dulu. Kita salvo. Pasti dia ini apa ketar-ketir ini, crot
Trot. Nikmat banget. Aduh, langsung nih arena pengecrotan ya guys ya. Pengecrotan rudal pemandu laser. Hah, Zui kakunya maju-maju dia. Kita cicil sih, enak banget ini kalau apa dia yang maju. Yo, tanggung. Oke, cukup. Nah, ini kita majuin kapal aja nih. Biar cepet ya guys ya, nih kita cicil juga nih pakai heli nih. Kita sambil rontokin apa? Heli dia juga sih. Takutnya helinya yang anti udara ya guys ya. Biar nggak ngeselin. Kalau ini sih helinya sih bebas aja sih guys, build-nya ini helinya. Nah, tuh ada heli musuh tuh. Karena aku males minda-mindain heli aja. Oke, cukuplah. Nah, kita salvo lagi dia. Dikarenakan ini adalah arena pengecrotan ya guys ya. Jadi harus crot. Langsung kejang-kejang dia kena crot lagi. Ayo. Aduh, skuadron kita tinggal 2. Tanggung. Ayo, tanggung dikit lagi. Wah, nggak bisa nih. Nggak bisa, kita pakai kapal aja. Pas banget dia di situ. FS Punk kalau soal kayak gini sih enak banget ini. Tapi kalau buat ngejaga vision itu dia agak kurang sih kalau mapnya terlalu luas ya guys ya. Itu kalau map kecil tuh lumayan lah. Tapi kalau map luas itu bener-bener harus di maintenance dia. Nah, selesai juga nih. Jadi vision kita tuh harus dijaga bener kalau main FS Punk di map luas ya guys. Ya, oke lah untuk apa? Komposisinya terus sama buildnya juga. Kalau untuk open mapnya sih saran pakai Stingray aja sih guys. Siapa nih? Oh, player biasa. Oke lah ya, lumayan sih. Kita lag dulu leleknya nih, bertahan dia. Ya lumayan. Jadi kita nggak disasar terus. Aduh, posisinya nggak enak banget ini. Lurusan ini jalur baku hantam. Mapnya luas lagi nih, agak susah ini. Kita open map dulu bentar. Habis itu kita relokasi kapal tuh. Ini lurusan ini nih bahaya nih. Astaga, tuh ada botnya lagi tim kita. CN Type 100. Aduh. Ya oke lah ya. Kita nikmatin aja. Kita bikin jadi arena pengecrotan ya guys ya. Ini kita mundur dulu nih. Kita jangan terlalu maksa. Buset, itu nyamuk. Niat banget bang. Ada yang kena heli tuh. Mamam itu. Oh, pakai ini kayaknya pakai yak dia. Oh, CV-nya GFX Left. Oke, nggak apa-apa bang. Serang aku aja nggak apa-apa. Oh, itu teman kita malah ke arah kiri guys. Aduh. Ini kita nempel dikit nih sama gunung nih. Nih CV musuh udah ketahuan banget ini bakal ngelok kita ini. Serangan awal aja niat banget ke arah kita. Nah kan, bener bomber tuh. Buh, ayo. Rasain itu. Belum ngedrop bom dia udah ini. Turu bombernya. Aduh. Rugi kan bang, nyerang aku bang. Sementara hitter-hitterku udah pada ngacir ya guys ya. Nah, ini si Hangzhou nih, kita cicil dikit. Kita
batasin dulu biar agak lebih lama. Langsung kita salvo dia. Nah, bener kan? Ini kalau aku nggak relokasi tadi ini udah disamsakin di jalur ini nih. Ayo, meteor. Benar-benar pengecerotan yang indah ya guys ya. Buset, itu udah meriam dari kiri tuh. Ngeri juga bang. Aduh, tanggung itu. Sedikit lagi sih. Oke, kita berakin nih pakai B21. Kita cerot dia sampai bunting ya guys ya. Kita nggak suka kalau nggak sampai bunting. Nah, makan nih. Langsung bunting. Anak kembar tuh. Ini bisa nggak ya? Ayo. Aduh, terlalu sakit itu. Kapal Hawking sih guys. Dia air defense-nya emang nggak ada obat dia itu. Kita salvoin terus nih. Mumpung dia masih ini. Di tengah nih. Nge-flare dia. Oke. Boleh-boleh. Waduh, dia meriamnya dipakai dong. Gak apa-apa. Cerot. Udah cukup. Kita langsung berakin nih dia nih. Aduh, itu nyamuknya bener-bener nih CV musuh. Ini niat banget ya. Kau lihat itu. Temen lu pada hilang-hilangan. Nih, berakin nih. Makan itu. Langsung hilang Hawking. Oh, lelenya di depan. Asem. Mundur dulu ah. Nggak ada GL soalnya ini. Nah. Kampret, ini lelenya udah di depan aja. Untung nih kapalnya sat-set-sat-set ya guys ya. Nggak pakai lama, kita mundur aja nih. Nah. Niat banget sih bang. Nah. Rasain kamu. Ngapain dari awal ngelokin aku terus? Punya dendam kah? Ini kita spam-spamin aja ke arah dia nih. Rasain gak mau? Panik gak? Tuh, hitterku pada nyerang. Mendingan lock yang pasti-pasti aja bang. WK-WK. Ngapain coba dari awal nyerangin aku terus? Sampai niat-niatin apa ngebomber ini kapalku. Turu dia belum ini kena kapal B21 nya nggak worth it, apalagi mapnya luas banget lagi. Cuman buang-buang waktu kalau ngelock CV musuh tuh. Lihat aja tuh hitterku masih banyak itu yang sehat-sehat kena cerot terus. Selesai juga ya guys ya. Ya lumayan lah ya. Posisi kita juga di awal harus relokasi dulu. Agak kurang enak ini. Ya kalau main FS Punk sih mendingan map-map medium lah. Jangan terlalu luas ya guys. Tuh, bot kita aduh meresahkan matchmaking. CV-nya ngelock kita tuh, CV musuh. Oke lah, nggak apa-apa. Nice try dia ngelock-ngelockin ya. Ya walaupun agak kurang worth it nih, kita lag dulu dia. Ya, oke lah guys ya. Yang penting open-nya terjaga, aman.